Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widaningsih dari kelas 10 MIPA 5 akan membawakan pidato yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Para hadirin yang terhormat, tidak terasa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan asing. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang yaitu burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman baik aspek agama, budaya maupun ras dan suku bangsanya. Ingat, kita bukanlah dari satu agama saja. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sekalipun mereka menyadari bahwa kondisi saat ini, kondisi nyatanya bangsa Indonesia ini yang penuh kebinekaan. Usaha ini ternyata tidak sia-sia karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.